Hari ini, kita akan belajar operasi tambah. Kita akan selesaikan operasi tambah dalam bentuk seperti ini. Bahagian atas gambar untuk kita kira jumlah. Bahagian bawah nombor dalam bentuk ayat matematik. Ini simbol tambah, ini simbol sama dengan. Sekarang kita akan selesaikan 2 tambah 3 sama dengan berapa. Mari kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Dua tambah tiga sama dengan 5. Sekarang kita akan selesaikan pula 6 tambah 2 sama dengan berapa? Mari kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enam tambah dua sama dengan 8. Sekarang kita akan selesaikan pula 7 tambah 0 sama dengan berapa? Mari kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini kosong. Kosong tiada nilai. Tujuh tambah kosong sama dengan 7. Sekarang kita akan kira pula jumlah hasil tambah dalam bentuk ayat matematik.
matematik. Di sini, tiada gambar untuk kita kira jumlah kesemuanya. Kita akan guna batang untuk mengira jumlah. Nombor 5, kita akan buat batang 5. Nombor 2, kita akan buat batang 2. Kita akan kira kesemua batang ini untuk dapatkan jawapan. Sekarang kita akan kira 2 tambah 1 sama dengan berapa. Tadi cikgu ada beritahu kita akan kira jumlah menggunakan batang. Mari kita kira sama-sama. 1, 2, 3. 2 tambah 1 sama dengan 3. Sekarang kita akan selesaikan pula 3 tambah 3 sama dengan berapa. Kita akan kira menggunakan batang. Mari kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 tambah 3 sama dengan 6. Stay at home, duduk di rumah, rajin-rajin belajar semua. Bye.